بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، udah direkam ya. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan pembekalan untuk para santri kita, santri mulazamah yang insyaallah akan masuk ke STDI atau akan melanjutkan dari lanjutan menuju ke S1, baik ke ahwal ataupun ke hadis. Maka di sana ada beberapa perkara atau beberapa poin yang perlu kita pahami dan perlu kita ingatkan di sini. Yang pertama adalah kewajiban beriman dengan takdir Allah, dan bahwasanya semuanya sudah muqaddar sebagaimana yang sudah kita pelajari. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT dan sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu, termasuk di antaranya adalah apakah seseorang sekolah di STDI diterima atau tidaknya. Maka ini sudah furigha anhu, sudah selesai urusan, sudah ditulis oleh Allah SWT dan tidak mungkin keluar dari apa yang sudah Allah tulis. Tidak mungkin keluar dari apa yang sudah Allah tulis. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana." Sungguhnya Allah menulis takdir-takdir bagi seluruh makhluknya. Berarti di sini mencakup apa saja? Ya, termasuk diantaranya kenikmatan, musibah, diterima atau tidaknya. Maka sudah Allah tulis fulan termasuk yang diterima, si fulan termasuk yang tidak diterima. Itu sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla kapan, bukan kemarin atau bulan ini. Ya, qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50,000 tahun, yaitu 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini sudah ditulis oleh Allah. Dan 50,000 tahun atau diciptakannya langit dan bumi ini sudah waktu yang sangat lama. Dan ternyata sebelumnya, yaitu 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang sudah Allah tulis terjadi, dikehendaki pada saat, pada saatnya, pada waktunya, dan terjadilah apa yang ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Allah SWT mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Inna dhalika 'ala Allah yasir." Apa yang menimpa kalian berupa musibah, baik yang menimpa kalian di bumi, yaitu secara umum mungkin musibahnya adalah umum, atau menimpa kalian secara pribadi, fil ardi wala fi anfusikum, kecuali di dalam sebuah kitab, itu sudah ditulis oleh Allah SWT. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya, sebelum terjadi musibah tadi, sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Kitab, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allah yasir, menulis sebelum terjadinya itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah. Baik. Maka ini harus kita pahami. Ya, harus kita pahami. Dan kalau kita menyadari hal ini,
apapun yang terjadi setelah itu tidak akan menjadikan seseorang lupa diri ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dan tidak menjadikan seseorang terlalu bersedih dan berlarut-larut dalam kesedihan ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya, لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَكُمْ. Ya, supaya kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang luput dari kalian. Ya, seakan-akan kalau tidak mendapatkan ini berarti hilang dunia, tidak ada harapan, hancur masa depan, dan seterusnya. Ingat bahwasanya ini sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak terlalu bergembira, terlalu berbahagia sampai lupa diri ketika mendapatkan apa yang kalian inginkan. Allahu la yuhibbu kulla muqtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dan dia membanggakan diri. Ya. Jadi beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini adalah kebaikan yang besar dan manfaat yang besar dalam setiap perkara. Tahuilah bahwasanya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ini semua kecuali untuk kebaikan kita. Kita mendapatkan kebaikan tadi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan itu. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena ya kecerdasan kita, tapi Allah SWT dengan karunia-Nya dan anugerah-Nya menakdirkan kebaikan itu untuk kita. Ya, padahal di sana banyak saingan dari seluruh ya daerah, mereka berebut untuk bisa duduk di kursi STDI misalnya. Tapi Allah SWT memberikan, telah mentakdirkan kita sebagai salah seorang yang diterima, maka ini menjadikan kita bersyukur kepada Allah SWT. Ya, dan kalau tidak diterima, maka kita ya yakini bahwasanya di dalam semua itu pasti ada kebaikan. Baik ketika diterima maupun tidak diterima, pasti di sana ada kebaikan. Kita tidak mengetahui kebaikan tersebut mungkin, tapi Allah SWT dialah yang mengetahui, dialah yang mentakdirkan, dan dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Baik, itu poin yang pertama yang harus kita pahami. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan terjadi apa yang akan, yang sudah Allah tulis sebelumnya. Oleh karena itu seorang muslim sekali lagi bersiap dalam seluruh keadaan dan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian yang kedua yang ingin kita sampaikan di sini adalah kita harus punya semangat. Ya, apa yang tadi kita sebutkan dalam poin yang pertama tidak menafikan semangat kita untuk mencari kebaikan. Kita diperintahkan untuk beriman dengan takdir, dan kita juga diperintahkan untuk semangat dalam mencari kebaikan. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Dalam engkau semangat dalam melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Ihris. Ya, hirs, al-hirs artinya adalah ar-rughbah syadidah, keinginan yang kuat untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Demikian seorang muslim, hendaklah dia memiliki semangat untuk mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan apa yang lebih besar daripada seseorang mendapatkan ilmu agama? Ya, ilmu agama ini adalah menuntut ilmu agama ini adalah amal soleh yang paling mulia, yang paling afdal. Maka seseorang bersemangat untuk mendapatkan ilmu, bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Ihris ala ma yanfa'u, dalam engkau bersemangat
untuk mendapatkan apa yang bermanfaat kepadamu. Dan yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Apa yang ada di STDI berupa ilmu agama juga kita temukan di tempat-tempat yang lain. Yang di sana ada lembaga-lembaga, di sana ada sekolah-sekolah tinggi yang juga menyampaikan dan diajarkan di situ ilmu agama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita bersemangat untuk mencari ilmu di dalamnya. Dan kalau kita mungkin, ya, salah seorang di antara kita merenungi apa kelebihan sebenarnya yang ada di STDI. Kalau dari sisi pengajaran, dari sisi ilmu, insya Allah di tempat yang lain juga kita dapatkan yang demikian. Ya, meskipun mungkin di sana ada beberapa pelajaran yang mungkin ya hanya di sini saja diajarkan misalnya. Tapi di sana ada kelebihan-kelebihan yang wallahualam mungkin bisa menjadi pendorong kita dan antum semuanya kenapa ingin belajar di STD. Pertama, ya mungkin karena alhamdulillah ya kita masih dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari sisi akidah, dari sisi manhaj. Ya, guru-gurunya juga mereka terpilih ya, dari sisi kurikulum, alhamdulillah kurikulum Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah guru-gurunya masih terpilih karena mungkin ada sebagian yang dia sekolah tinggi juga, cuma karena keterbatasan pengajar akhirnya banyak guru-guru yang mereka tidak berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang masih mengajar, baik mengajar bahasa atau mengajar balaghah misalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan bagi sekolah tinggi kita berkumpul di sini para asatidah, para dakatirah yang mereka memiliki kemampuan dalam bidang masing-masing. Ya, dan mereka adalah dai-dai yang sudah dikenal di Indonesia, khususnya di antara salafiyin, Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah mereka berkumpul di sini dan ini bukan suatu yang mungkin dimudahkan untuk sekolah tinggi yang lain. Di sana ada sekolah tinggi, mungkin banyak dakatirah tapi bukan Ahlussunnah wal Jamaah, atau sekolah tinggi Ahlussunnah tapi sedikit sekali dakatirahnya misalnya. Di sini alhamdulillah, ya Allah SWT mudahkan, Allah gerakkan mereka untuk mau berkumpul dan tinggal di sini menyampaikan ilmu. Ini bukan sesuatu yang biasa yang demikian. Antum datang ke Jember, ke STDI dan bertemu dan langsung belajar dengan mereka semua. Tinggal antum memilih, ya, dan mengatur waktu antum. Ya, di waktu yang sama, di tempat yang sama antum bisa belajar dengan mereka-mereka ini. Yang sebelumnya mungkin antum kenalnya di video atau di YouTube atau ya dari jauh, tapi ketika antum di sini antum bisa bertemu dengan mereka langsung dan bertanya kepada mereka langsung dan mengambil faedah dari mereka. Ini sebuah kelebihan tentunya. Kemudian juga alhamdulillah kepercayaan masyarakat terhadap lulusan STDI ini juga semakin bertambah. Ini dilihat dari permintaan yang banyak dari pondok-pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka meminta untuk mengirim ya lulusan-lulusan STDI ke pondok-pondok mereka. Karena ternyata mereka dapatkan ya kemampuan yang dimiliki oleh lulusan STDI dan kelebihan-kelebihan yang lain. Ini juga merupakan kelebihan tersendiri bagi STDI ini karena di sini ada
jurusan Ahwal Syakhsiyah, dan di sana ada hadis, dan mungkin di sana ada sekolah tinggi yang lain yang prioritasnya adalah masalah bahasa, dan masing-masing ada kelebihan. Mungkin ada pondok yang ingin lulusan yang mengajarkan masalah hadis, karena mungkin ini jarang ya, jurusan seperti ini jarang. Kemudian juga ada pondok yang ingin yang mengajarkan tentang masalah fikih, masalah usul fikih. Kemudian juga Allah alam apakah ini termasuk kelebihan atau tidak, biaya di STDI ini adalah relatif lebih murah daripada yang lain. Kalau antum bandingkan antara biaya yang ditetapkan di STDI dengan biaya sekolah atau SMA, SMA Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bahkan SMP, ini malah kebanyakan kita lebih murah daripada mereka. Ya, kita lebih murah daripada mereka. Nah, ini tentunya sebuah kemudahan bagi seseorang. Kelebihan-kelebihan yang tadi kita sebutkan ditambah biaya yang murah di sana. Makanya seorang ihris ala ma yanfa, bersemangat untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi. Kalau memang dia bisa ke sekolah yang lebih baik daripada itu, maka adalah kita semangat juga. Kalau memang kita ada kesempatan untuk ke Madinah atau ke luar negeri, kita berusaha. Tapi jangan dijadikan itu sebagai satu-satunya. Artinya kalau tidak ke sana, ya sudah nggak usah belajar. Ya, STD ini merupakan pilihan. Ya, termasuk juga pilihan. Seandainya kita belum ditakdirkan oleh Allah ke sana, maka jangan kita sia-siakan waktu. Ya, kita belajar di STD. Dan alhamdulillah kurikulum yang ada di sini berusaha untuk di ambil dari kurikulum yang ada di Jami'ah Islami. Sehingga sekali lagi, ihris ala ma yanfa'uk. Adalah kita semangat untuk melakukan apa yang memberikan manfaat kepada kita. Baik. Kemudian tentunya semangat tadi diiringi dengan mengambil sebab. Ya, diiringi dengan mengambil sebab. Semangat diiringi dengan mengambil sebab. Ya, itu namanya semangat yang benar, semangat yang shadiqah. Ihris, yaitu semangat, dan kita mengambil sebab. Bagaimana kita mengambil sebab? Ya, kita bertanya-tanya. Ya, kita berusaha untuk lulus dalam ujian. Di sana ada ujian lisan, mungkin di sana ada ujian Al-Qur'an, di sana ada ujian tulisan. Nah, kita berusaha mengambil seluruh sebab yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki untuk bisa lulus dalam ujian tadi. Ini termasuk semangat dalam mencari kebaikan. Bukan hanya semangat yang kuat, keinginan yang kuat, tapi dia enggak mau mengambil sebab, enggak mau murojaah. Ya. Enggak mau baca-baca, enggak mau bertanya dulu soal-soalnya bagaimana. Lah, ya, semangat yang kuat diiringi dengan mengambil sebab semaksimal mungkin. Salah nanti akan kita sebutkan ya, tentang masalah apa yang harus disiapkan. Dan sebenarnya ini sudah terlambat ya, kita tinggal satu hari lagi. Tapi harapan anak, antum kemarin-kemarin sudah punya persiapan. Anak hanya ingin menguatkan. Baik. Kemudian selanjutnya adalah kita isti'anah billah. Ya. Setelah kita memiliki persiapan-persiapan tadi, maka jangan lupa kita memohon pertolongan kepada Allah, meminta kemudahan. Karena apapun yang antum lakukan dalam mempersiapkan ujian ini, kalau Allah SWT tidak menolong antum saat ujian, mustahil antum bisa mengerjakan soal dengan baik. Maka jangan kita bertawakal kepada diri sendiri. Bertawakallah hanya kepada Allah. Dialah yang mendatangkan manfaat, dialah yang mendatangkan mudarat. Tawakal kepada Allah. Sta'in billah, ya Allah, a'inni. A'inni ala ijabati hadhihi al-as'ilah.
Ya Allah, mudahkan saya dalam menjawab pertanyaan, mudahkan saya untuk bisa masuk ke kampus ini atau di STDI. Anak ingin belajar, anak ingin menuntut ilmu yang bermanfaat untuk diri anak dan keluarga anak dan masyarakat anak. Istain billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Iya, terkadang seseorang mungkin persiapannya semampu dia. Dia bukan seorang yang hafid, dia bukan seorang yang mungkin belajar bahasanya juga masih sebentar. Tapi subhanallah, Allah SWT memberikan kemudahan. Ya, dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ya, ada sebagian sudah hafal Quran dan mungkin sudah bertahun-tahun dia mondok dan belajar, tapi ketika dia menjawab pertanyaan ternyata itu semuanya hilang atau sulit dia untuk mengingat-ingat kembali. Sehingga seseorang jangan dia bergantung pada dirinya sendiri. Isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ya, khususnya di sini kita ketika akan mengikuti ujian. Isti'anah kepada Allah, jangan lupa. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Jangan, dan jangan kalian lemah. Ya, jangan merasa putus asa terlebih dahulu. Aduh, lihat ini yang mau ikut ujian dari berbagai pondok, Masya Allah, yang ada yang hafal Quran, ada yang mereka hafal Arba'in Nawawiyah, ada yang sudah hafal Usul Thalatha dan seterusnya. Ya, kemudian kita merasa lemah. Kita harus semangat, ya, dan jangan kita merasa lemah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Wa in asabaka syai', kalau kamu tertimpa musibah setelah itu, kita sudah berusaha dan kita sudah isti'anah, ternyata tidak diterima misalnya. Faqul qaddarallahu ma syaa fa'al. Maka katakanlah, ini sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Berarti di sini kita diperintahkan untuk berusaha, beristi'anah, tidak putus asa. Seandainya terjadi apa yang tidak kita inginkan, maka itu adalah qadar Allah. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Masyi'ta kana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang engkau kehendaki ya Allah akan terjadi. Wa masyi'tu, dan apa yang aku kehendaki, seandainya engkau tidak menghendaki ya Allah, maka tidak akan terjadi. Di sini kita diuji tentang keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya semuanya ada kebaikan. Baik kita diterima, maka insya Allah di situ ada kebaikan. Kalau kita tidak diterima, insya Allah di situ juga ada kebaikan. Makanya di sini pentingnya antum melakukan sholat istikharah. Ya, melakukan sholat istikharah. Jadi istikharah bukan hanya untuk ketika antum mau nikah saja. Ya. Nabi SAW mengajarkan istikharah kepada para sahabat dalam seluruh keadaan. Apalagi dalam hal ini, antum mau masuk ke STDI dan antum tidak tahu apa yang terbaik bagi diri antum. Apakah diterima di sana atau tidak diterima? Karena belum tentu diterima, antum terus menjadi baik. Ya, di sana ada thullab diterima di STDI. Mungkin sebelumnya dia, Masya Allah, ya, ikut lomba dan juara satu, bahkan di tingkat internasional, kemudian dia umroh, dia haji dan seterusnya. Tapi subhanallah, ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, menjadi futur, menjadi tidak semangat dan nggak tahu hafalannya kemana, karena mungkin pergaulan, ya, atau yang lain.
Kita nggak tahu apa yang terbaik. Ada sebagian, bahkan bukan hanya di STD, yang di Medina. Ya, apakah semua yang di Medina kemudian dia menjadi lebih baik ketika di sana? Banyak di antara mereka yang terfitnah dengan dunia. Ya, kemudian berlalu 4 tahun di sana, tapi dia tidak menghadiri majelis ilmu, tidak menghafal, tidak mengikuti daurah-daurah, tapi sibuk dengan dunia. Akhirnya pulang dan dia tidak membawa ilmu seperti yang diharapkan. Mungkin bawa ijazah, dia membawa LC, tapi tidak membawa ilmu seperti yang diharapkan. Akhirnya di pesantren pun, ya, dia nggak semangat dalam menyampaikan ilmu, ya, tidak semangat dalam menyampaikan ilmu. Dari pihak pesantren juga tidak percaya dengan yang seperti ini dari Medina atau dari STDI, tapi kok kayak seperti nggak memiliki ilmu, nggak bisa dicontoh. Nah, kita nggak tahu mana yang terbaik bagi kita. Tapi di sana ada sebagian orang yang tidak di STDI dan tidak di Jamiah Islamiyah, tapi dia punya ilmu yang kuat, bermanfaat bagi masyarakat. Dan kalau antum lihat, banyak asatidzah yang demikian. Mereka bukan di STDI, bukan di Jamiah Islamiyah, tapi Allah SWT memberikan ilmu kepada mereka. Ya, memberikan ilmu kepada mereka dan memberikan kepada mereka kerajinan, ketekunan, kesungguhan dalam menyampaikan. Akhirnya mereka pun menjadi orang-orang yang bermanfaat. Ya, dalam sisi muamalah, ya, dalam fikih jual beli, dalam akidah dan lain-lain, Allah SWT menjadikan ilmunya berbarokah. Padahal dia bukan lulusan mana-mana. Ya, maka antum, ya, jangan kita menganggap bahwasanya di STDI ini adalah segalanya atau di Jamiah Islamiyah ini adalah segalanya. Enggak. Kita minta yang terbaik kepada Allah. Makanya disyariatkan solat istikharah. Solat antum 2 rakaat, kemudian setelah itu baca doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengatakan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astakdiruka bi'kudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku meminta pilihan kepadamu dengan ilmumu, yaitu engkau ya Allah mengetahui. Aku minta pilihan kepadamu dengan ilmu, dan aku minta kemampuan darimu. Ya, dan aku meminta kepadamu karunia dan juga anugerah. Minta rahmat Allah, minta anugerah Allah. Karena sesungguhnya engkau lah yang mampu, sementara aku tidak mampu. Engkau lah yang tahu, sementara aku tidak tahu. Sadaq. Ya, kita enggak tahu apa yang terbaik bagi kita. Makanya kita istikharah dalam setiap keadaan. Ya, fa innaka ta'lam wa la a'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau adalah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara yang akan datang. Kita enggak tahu mana yang terbaik. Kemudian kita mengatakan, Allah, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr aw anna qabuli fi STDI khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, seandainya engkau tahu bahwasanya diterimanya aku di STDI ini adalah lebih baik bagiku dalam agamaku, dalam kehidupanku, dan akhir dari perkaraku. Ya, baik bagi agamaku sehingga aku menjadi orang yang lebih bertakwa. Dalam kehidupanku mungkin aku bisa mengambil manfaat secara duniawi. Wa akibati amri, dan akhir dari perkaraku. Aku enggak ingin baik sekarang tapi jelek di akhirnya. Kita ingin sekarang baik dan nanti akhirnya juga baik. Nah, ini yang tahu siapa? Allah SWT. Kalau memang ini baik bagiku ya Allah, maka faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Maka jadikan aku mampu untuk masuk ke sana, dan mudahkanlah aku dan berkahilah aku di dalam.
berkailah aku di dalam di dalamnya. Seandainya aku diterima di STDI, ya aku menjadi orang yang banyak kebaikannya, dan banyak kebaikan yang aku dapatkan dengan diterimanya diriku di STDI. Baik, ini kalau memang yang terbaik adalah diterima, maka minta dimudahkan oleh Allah. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khair haitsu kan thumma ardini bi. Tapi ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwasanya diterimanya aku ke sana adalah jelek bagiku. Kita sebagai seorang hamba manut dan turut kepada Allah. Kalau memang itu jelek bagi saya dalam agama saya, ya, karena sekali lagi tidak semuanya muwafaq. Ada di antara mereka yang terfitnah setelah masuk STD. Baik, kalau memang itu jelek bagi saya dalam agama saya dan kehidupan saya dan akhir dari perkara ana, fasrifni anhu wasrifhu anni. Maka palingkanlah aku darinya. Yaitu tidak diterima misalnya. Wasrifhu anni, dan palingkanlah dia dariku. Jadi kan seorang misalnya enggak bersemangat untuk masuk ke sana, atau di sana ada perkara sehingga dia tidak bisa ikut ujian di hari dia ujian. Ya, kalau memang jelek ya Allah, palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya. Karena yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan adalah kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di dalam agama kita, kebaikan akhirat kita. Kalau memang ini jelek bagi kita, kenapa kita ngotot untuk masuk ke sana dan sedih kalau kita nggak diterima di sana? Allah yang lebih tahu tentang semuanya ini. Waqdur liyal khaira haitsu kan. Ya Allah, jadikanlah saya mampu untuk melakukan kebaikan di mana saja. Kalau memang tidak di STDI, ya minta di tempat yang lain. Ya, kan kita minta kebaikan di mana saja. Allah lebih tahu apa yang terbaik dari bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Allah dialah yang tahu sedangkan kalian tidak tahu. Dan Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin engkau membenci sesuatu padahal itu adalah lebih baik bagi kalian. Ya, kalian sedih ya karena tidak diterima misalnya, padahal itu adalah kebaikan bagi kalian. Ya, dan mungkin kalian mencintai sesuatu tapi itu adalah jelek bagi kalian. Nah, kita ikut siapa? Kita ikut Allah. Kita tunduk dan ikut kepada Allah dan ridha dan sabar dengan keputusan Allah azza wajalla. Ya, itulah yang terbaik bagi kita. Dan kisah terlalu banyak. Ya, sebuah musibah yang dianggap itu adalah sebuah kejelekan, tapi ternyata di situ ada kebaikan. Ada sebuah keluarga, ya, seorang laki-laki bersama keluarganya, termasuk orang yang susah, dia mencari-cari rumah kontrakan yang murah, yang bisa cukup untuk keluarganya. Setelah susah, dia mendapatkan dan sudah hampir ditempati, dan sudah mereka sudah bergembira mendapatkan tempat baru. Ternyata pihak pemilik rumah membatalkan. Ya, membatalkan. Allah alam. Sebabnya apa? Akhirnya tentunya mereka pun bersedih, harus cari kontrakan lagi, dan ini bukan perkara yang mudah dan belum tentu cocok. Ternyata beberapa hari setelah itu, rumah yang akan ditempati dia ini ambruk, atau iya, karena satu sebab dia ambruk. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini tentunya memuji Allah SWT, alhamdulillah, yang telah memberikan keselamatan kepada diriku dan juga keluargaku. Seandainya masih di sana, ya Allah alam apa yang terjadi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam, dan kita berdoa kepada Allah SWT dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah SWT memberikan yang terbaik bagi antum semuanya.
dan dimudahkan urusannya, diberkahi dimanapun dia berada. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.